guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Ede Player nih ya. Nih guys, di Sakura School Simulator versi Cina ada pembaruan terbaru nih. Setelah update nanti bakalan ada baju yang seperti ini nih guys. Nah, wih, cantik banget ini guys. Jangan di skip videonya, tonton sampai akhir video ya guys, karena di akhir video nanti kakak mau kasih tahu ya cara mendapatkannya. Oke, wih, keren banget guys. Siapa yang mau nih, jawab di komentar. Nah, ada yang naik bebek juga guys. Wih, ada kostum badut itu ya. Oh, kalau yang ini sih dia yang terakhir update nih, yang kemarin nih. Oke, ini kakak udah update ya. Nanti bakalan kita langsung aja mainkan gamenya ya. Jangan lupa di subscribe dulu guys. Oke, subscribe dulu. Oke, sekarang kita udah ada di lobby utama Sakura School Simulator di versi Cina ya. Kalau kakak di sini pakai gamenya yang versi Cina ya guys. Sekarang kita mau langsung aja nih lihat rambutnya nih. Aduh, kenapa ini HP-nya? Weh. Nah, kita langsung cek bajunya dulu nih ya. Mana nih ya guys? Ada pembaruan berapa baju ini ya? Oke, jangan lupa di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, banyak keuntungannya. Keuntungannya kalian selalu menerima notifikasi terbaru dari kakak. Wih, ada 3 baju baru guys. No, wih, keren banget. Semuanya iklannya ada 3. Ini dia 3/3 love, artinya itu dia kita harus nonton iklan selama 3 kali iklan gitu ya guys. Nah, ini kan 3 garis miring 3 terus ada love kayak gitu ya. Nah, jadi buat buka kunci baju yang terbaru, ini kan masih dikunci nih. Kita harus nontonin iklan sebanyak 3 kali iklan ya. Buat yang belum tahu caranya, silahkan cek di channel kakak, di video sebelumnya kakak sudah buatkan tutorialnya ya. Oke, ini dia cuma ada 3 doang ya. Nah, nanti iklannya kakak buka-bukain dulu, kemudian kita tinggal liatin baju yang sudah terbukanya ya. Maksudnya bukan buka baju ya, tapi buka kuncinya ya. Kuncinya sudah terkunci. Nah, buat di Taiga dia ada nggak nih ya? Coba sekarang kita cek Taiga. Wih, ada 2 guys, ada 2. Woi, keren banget nih. Wih, mantap banget nih. Biasa dia cuma kebagian 1 doang Taiga, tapi ini cuma kebagian 2 nih. Wih, keren banget deh. Sama dia ada 3 iklan juga guys. Oke, kakak bukain dulu iklannya ya. Di skip dulu nanti sama kakak, disambung setelah dibuka semua iklannya. Oke, sekarang kita mau coba lihat yang apa ya, rambutnya ada yang baru nggak nih. Nanti deh, nanti kita lihat-lihat dulu nih ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya guys. Subscribe biar kalian selalu menerima notifikasi terbaru dari kakak. Sekarang kita bagian cek rambutnya nih, ada berapa ya. Wih, ada 1 guys, cuma 2 iklan. Nih, yang terakhir kan dia yang 62, 63 nih. Sekarang ada 64-nya nih. Iklannya belum kakak buka ya. Nah, nanti kakak buka dulu deh iklannya nih. Wih, kayaknya sih keren banget. Buat di Taiga, coba. Wih, ada 1 guys. Nih, di Taiga. Coba lihat. Coba lihat. Kalian ini kan, ini yang udah. Ini yang nomor 25 sampai nomor 28 nggak kakak buka ya. Nih, nomor 37 guys. No, ada 2 iklan juga, sama iklannya belum kakak buka. Nanti kakak bukain semuanya, kita lanjutin setelah semua kuncinya terbuka. Oke, okay? Okay guys, sekarang nih ya, si kunci baju yang tadi terkunci itu udah kakak buka semuanya. No, udah nggak ada sama sekali kunci ya, cuma baju yang biasa nih yang dikunci yang kakak nggak buka. Oke, okay, sekarang kita tinggal lihat aja pembaruan yang terbarunya seperti apa nih. Oke, buat yang penasaran langsung aja kita klik, kita lihat yang mana nih ya. Tunggu, kalian udah nggak penasaran ya, sama nih kakak juga. Wih guys, keren banget no. Dan wih, kostum apa ini, kayak kostum badut ya. Tapi cantik banget guys. Aduh, masya Allah, ini Sakura cantik banget ya, aku jatuh cinta padamu Sakura. No guys, wih, rambutnya juga nomor 64 nya keren banget no, kayak ada tanduk bantengnya ya. Keren banget guys. Siapa yang mau jawab di komentar? Siapa yang mau jawab di komentar? Oke guys. Nah, ini yang pertama bajunya. Sekarang kita buka yang keduanya ya. Oke, tunggu. Kita lihat-lihat dulu nih kiri kanannya. Oke, lanjutnya kita buka yang kedua. Wow, baju cake guys. Cake itu kue ya. Lihat noh, ada kue-kuenya. Menurut kalian baju ini cantik enggak nih? Wih, kalau menurut kakak sih ini cantik banget ya. Keren banget guys. Wih, buat bikin drama ke pesta kue. Wih, mantep banget nih. Keren banget. Ini baju kostumnya lagi ya, yang terakhir. Nah, baju kostum badut lagi guys. No, yang seperti ini nih. Tuh kan,
Jadi buat pembaru yang terbaru, dia ada baju yang pertama yang seperti ini ya, yang keduanya seperti ini. Nah, dan yang terakhir kita lihat yang seperti ini ya guys, ini di sakuranya ya, atau di karakter ceweknya. Oke, no kostum badut ini guys, tapi keren banget. Cobalah kalian lihat deh sepatunya, no, wih keren banget sepatunya juga guys, merah melonjong kayak gitu, no kan. Sekarang kita coba lihat Taiga nih, bajunya nih. Woi, keren banget nih Taiga. Aduh, dah kayak Joker nih. Keren banget guys, no. Kostum badut ini dia kaplan ya. Jadi di versi perempuannya ada, di versi cowoknya juga ada guys. Nah, weh, keren banget sepatunya itu, lucu banget sih Taiga. Weh. Coba dong kalian jawab nih, bagusan baju mana nih? Yang punya Sakura apa yang punya Taiga nih? Nah, jawab di komentar ya, bagusan yang mana bajunya ya. Oke guys, kakak tungguin komentarnya, nanti kakak baca, kakak balas. Oke okay? Oke, jadi buat pembaruan yang selanjutnya, dia di Taiga kan yang ini kan satu, kan tadi ada dua. Nah, satunya lagi ada kayak gini guys, pakai sweater. Mungkin di negara negeri Sakura ini lagi musim dingin ya guys, makanya adanya update di sweaternya. Nah guys, oke okay? Oke okay guys, teman-teman semuanya, jadi setelah pembaruan yang paling terbaru di Sakura School Simulator versi Cina, ada 3 baju yang seperti ini, seperti ini, seperti ini ya guys. Buat di karakter cowoknya juga ada ya, atau di karakter Taiganya ada. Tadi pembaruannya ada 2 baju ya guys, jangan lupa di subscribe ya. No, keren banget nih, siapa yang mau nih bajunya nih. Nah ini dia buat di Taiganya ya, ada baju yang seperti ini sama yang tadi sweater tadi ya. Rambutnya cuma ada satu ya guys, 37 yang seperti ini. Nah, di Sakura juga sama, ada satu nomor 64 kayak gini ya guys. Oke, jangan lupa di subscribe dong guys, karena subscribe itu gratis, banyak keuntungannya ya. Kalian selalu menerima notifikasi terbaru dari video kakak. Oke, buat yang belum punya Sakura School Simulator versi Cina, kalian cek channel kakak, di situ ada tutorialnya, kalian ikutin. Oke, thank you.